Ada kabar baik dari rencana pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dikutip dari Airspace Review dikatakan bahwa Kemhan RI dan Dassault Aviation, pabrik pembuat Rafale dari Perancis, telah menandatangani kontrak awal untuk pengadaan 36 jet tempur multiperan tersebut. Penandatanganan kontrak awal yang disebut kontrak Come into Force itu ditandatangani pada Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021 dan akan mulai berlaku pada Desember tahun 2021. Walaupun juga ditambahkan bahwa perjalanan Indonesia untuk mendapatkan pesawat Rafale dari Perancis memang masih panjang. Kontrak Come into Force selanjutnya akan menjadi dasar menuju kontrak efektif setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Perancis tercapai dan Indonesia membayar uang muka pembelian 36 Rafale. Sementara itu, hingga saat ini antara Indonesia dan Perancis belum tercapai poin-poin kesepakatan untuk imbal dagang, kandungan lokal dan offset atau inflow dalam hal rencana pembelian 36 Rafale. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pembelian alpal hankam, alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri harus disertai dengan itlo. Rencana pembelian jet tempur Rafale mengemuka setelah harian Perancis, La Tribune, memberitakan niat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk membeli pesawat ini. Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly dalam kunjungan kerja di Paris, Perancis pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Pada Desember tahun 2020, La Tribune memberitakan bahwa Indonesia akan membeli 48 unit Rafale dari Perancis. Belakangan, beragam pemberitaan menyebut bahwa Indonesia akan membeli 36 Rafale dari negeri Menara Eiffel tersebut, bukan 48 seperti pemberitaan awal. Pihak Dassault sendiri telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Tim Dassault terdiri dari Vice President Dassault Aviation Business Development Jean-Claude Piccirillo dan Vice President Offset Dassault Michael Paskov. Kedatangan mereka diterima oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Ditjen Potan Kemhan Maijen TNI Dadang Hendra Yuda dan Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Dirtekindan Laksma TNI Sri Yanto.